Imam-imam hantar terompoh dia je. Pergi ke orang ni, Imam Ahmad, orang ni kata ni terompoh Imam Ahmad. Terus dia kata saya nak keluar dah. Apa yang berlaku, mereka tengok perempuan ni muntah, keluar macam kecil anak anjing hitam, keluar, lari. Kata silat al-mutawakil atau seumpamanya anaknya sakit, perempuan. Ni zaman Sayyidina zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal diminta sebab anaknya kena rasuk macam kena rasuk. Ahmad tak pergi. Ialah masa tu ada konflik. Dikatakan konflik agama, terutamanya pahaman mereka Mu'tazilah. Ada dalam satu fasa mereka ni menganut pahaman Mu'tazilah. Lebih kurang ada 3 orang khalifah yang datang bersilih ganti. Kemudian akhirnya kembali kepada sunnah balik. Imam Ahmad hantar terompoh dia je. Pergi ke orang ni, Imam Ahmad, orang ni kata ni terompoh Imam Ahmad. Terus dia kata saya nak keluar dah. Apa yang berlaku, mereka tengok perempuan ni muntah, keluar macam kecil anak anjing hitam, keluar, lari. Maka perempuan tu sedar. Dan dikatakan peristiwa yang sama berlaku selepas beberapa tahun, ketika itu Imam Ahmad telah mati. Maka mereka pergi merujuk kepada murid Imam Ahmad. Murid Imam Ahmad nak buat macam tok guru dia, bawa teropoh juga suruh. Kata, kawan ni kata, hamba tak takut, tak ayah lah. Kata, kenapa? Kerana takwa kamu tak setara dengan Imam Ahmad. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kadang-kadang dia buat biasa je, tapi kesannya cukup besar. Kenapa? Kerana takwa dia, barangan yang ada padanya, apa yang terwujud padanya, lain macam.